Dalam rangka mengantisipasi virus corona COVID-19, maka Kepala Dinas Kominfo Kota Padang, Rudy Rinaldi bersama staf dan aparat kecamatan semprotkan cairan disinfektan di Masjid Raya Nagari Nanggalo, Rabu 18 Maret 2020. Masjid setiap harinya selalu dipadati jemaah sehingga harus dijaga kebersihannya. Seperti yang diajarkan dalam agama Islam, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Di Masjid Raya Nanggalo melakukan penyemprotan disinfektan sebagai upaya memprovokasi masyarakat untuk membersihkan masjid masing-masing. Hari ini kita mulai dengan menyemprot semua yang ada di dalam masjid, dan mudah-mudahan besok lusa pada hari mendatang masjid dan masyarakat setempat bisa melakukan sendiri secara mandiri untuk tetap menjaga kebersihan supaya tempat ibadah kita tetap bisa kita gunakan untuk beribadah. Tentu harus ada tindak lanjutnya dari lurah, Pak. Ya, ini adalah salah satu upaya stimulus. Jadi besok lusa pengurus masjid setempat mesti melakukannya sendiri secara mandiri untuk menjaga dan memastikan masjidnya bersih.